Itu teh siapanya Pak Wawan katanya? Katanya anaknya. Dari? Dari Aiman. Oh, yang meninggal di Bekasi itu? Bukan. Yang di Bekasi mah katanya belum meninggal, ya sempat diselamatin yang 5 tahun. Berarti ini yang anaknya dari itu juga atau beda lagi anak dari istri yang lain? Gak tahu apa saya. Waktu itu dimakaminya si kain kafannya atau hanya dimakamin gitu aja? Gak tahu ada itu apa di situ ada jenazah. Ya kalau tahu mah mungkin saya juga nggak mau. Bu, ibu udah berapa bulan bu? Ibu tahu nggak bahwa yang satu lagi katanya itu buat ibu? Ya. Yang apa yang gali lubang yang satu lagi itu katanya buat ibu? Gak tahu. Tadi sempat ada yang ngapin gitu nggak? Kan katanya itu mah buat sepiteng, katanya buat sepiteng dari kamar mandi ibunya. Kan misal kamar mandi ibunya sama kamar mandi saya pribadi. Oh, tadi kan suka praktek pendukunan enggak sih? Enggak. Papa Wawan sendiri kerjanya apa, Bu? Suami. Ya kerjanya katanya di pabrik beras. Tapi ada gelagat mencurigakan enggak, Bu? Bisa di rumah sering menyendiri, sering gitu enggak? Biasa aja. Biasa aja. Bu, nikah sama Pak Wawan dari kapan? Dari tahun 2005. Udah berapa anak, Bu? 2 ini. Paling besar usia berapa tahun? 14 tahun. Bu, kalau yang di Bekasi sendiri, ibu tahu Pak Wawan punya istri yang di Bekasi? Nggak tahu punya istri lagi di luar rumah gitu. Kalau ibu waktu menikah sama Pak Wawan itu dia sudah pernah berkeluarga atau gimana? Dia mengakui ya, pernah berkeluarga. Katanya, saya tuh istri yang keempat kali. Katanya. Ibu teh. Iya. Yang pertama ini. Yang ketiga itu cerai biasa atau meninggal? Cerai biasa. Cerai biasa.